Halo bro, kali ini saya sedang berada di rumah murid privat saya, Jivan. Di sini juga sudah ada dua murid privat saya yang lainnya, si Nemo dan Ai. Nah, nanti di sini kami akan belajar bersama tentang apa nanti materinya? Peluang ya, peluang. Jadi, mungkin bisa saya hello dulu. Yo, what is up? Nah, abaikan ya, Nemo ini memang begini orangnya. Oke, mungkin kita langsung mulai saja ya. Langsung kita mulai saja. Nomor 5. Oh, udah gak jelas. Aku dijelasin enggak? Kita bayangin bersama. Plus dua speaker, 3 jam belajar. Yuk. Sebuah kantong berisi 12 bola biru, 6 bola merah dan 9 bola hijau. Berarti di dalam kantong itu ada berapa banyak bola? 27. Enggak rasa nambah-nambah ke. Enggak dong. 27. Berapa? Berarti ada 27 bola dalam kantong. Pertanyaannya pertanyaannya sekarang, jika sebuah bola diambil dari kantong itu secara acak, jadi dalam kantong itu kan bolanya kan banyak tuh, terus kalian ngambilnya ngaca dalam, dan artian ngaca tuh gak ngelihat. Kalau kalian lihat, ya tau lah mau ngambil bola warna apa. Kayak boleh sambil murung gitu, sambil masak-masak. Ini adik gak apa-apa. Tentukan terambil bola berwarna merah. Logikanya gimana? Ya setiap kali ya 100%. Jangan ambil bola banyak-banyak, nanti keluarin membar semua. Iya. Merah semua. Jadi logikanya di dalam bola itu kan ada yang dimintaan berwarna merah, kan? Sedangkan di dalam kantong tuh yang berwarna merah ada berapa banyak? 6. Udah, dari peluangnya 7. Peluang 6. Peluang merah 6 suatu seberang suatu seberang suatu seberang suatu seberang suatu seberang kok 1/4? Mana bisa 1/4? 4,5 berapa? 4,5 2/9 4,5 ya, bisa dengan hari. Hei, misalnya kau ngomong apa? Sederhanain toh, kupeng, hinggo, sebudak. Soalnya aku ngopi mari. Nah, mending mari budak-budak atau pinter lah kowe. Dua buah dadu dilempar bersamaan satu kali. Berapa peluang muncul mata dadu pertama lebih besar dari 4? Berarti kalian bisa membayangkan ya, ada dua mata dadu pertama itu maksudnya dadu satu. Nah, jadi kan ada dua dadu. Berarti ada dadu pertama sama dadu kedua kan? Nanti dari 4. Kalau berarti dadu satu itu peluang munculnya 5, 6, 5, 6. Nah, berarti 4. Yang dua terserah muncul apa aja. Berarti gimana logikanya? Kalau dari semua itu peluang sampelnya berapa waktu itu? Ada 36 toh? Ya enggak? Ya enggak? Dari tabel yang kamu buat dulu. Dari semua itu kan ada 36. Sepertiga. Berarti sepertiga. Jadi satu ya. Ada dua atau sama? Berarti dua toh? Kan 5 sama 6. Tapi yang dadu kedua kan bisa 51, 52, 53, 54, 56. Itu udah 6. Ya enggak? Yang 6 ada 61, 62, 63, 64, 65 sama 6. Itu 6 juga, berarti totalnya ada 12 toh. Kapan yang 12? Peluang ya. Peluang. Oh, punya 12. 12. 12 ya. Apa enggak sih? Paham toh? Iya. Terus. Ora le. Ya nah, ini saya enggak mau ngaku. Ya wis langin aja. Ini loh, kalian waktu itu buat tabel. Ini tadi. Satu tadi nomor 3. Ini dadu pertama, ini dadu kedua. Oh, yang ini 1,6. 1 2 3 4 5 6. 1,1. Dan kalian sempat toh bikin semuanya sampai penuh tuh. Nah, kan sekarang pertanyaannya, peluang muncul mata dadu pertama lebih dari 4. Berarti kan mata dadu pertama ini. Oh, yang apa lagi? Yang lebih dari 4 kan cuma ini toh. Ada 5. Ada 5, 1, 5, 2,
Dalam suatu kantong berisi 10 kelereng kuning, 5 kelereng putih, 26 kelereng biru. Satu kelereng diambil kelereng dan tidak dikembalikan. Jika diambil lagi secara acak, berapa kelereng terambil? Kelereng putih macam apa? Wah, tulis. Kasih. Pertama ada berapa tuh? Yang 10 tuh, yang 10 tadi itu kelereng apa? KP. Eh, kakak. Nah, boleh lah. Kamu bikin istilah-istilah sendiri, jangan lupa. Kelereng kuning. Berapa banyaknya tadi? Itu kuning. Sebenarnya kuning. Kuning. Singkatnya namanya tadi. Itu huruf apa itu? Biarin. Terus. Ali. Teh diambil satu toh? Belum diambil satu. Kelereng putihnya ada berapa lagi yang sebelum diambil? Nah, terus kelereng kopi, kelereng biru. Kamu nulis apa? Kamu nulis 26 kayak nulis 26 Latin. Latin. Jawa. Latin. Ya, mau lebih Latin. Mana ada yang Latin? Biasa. Oh, yang biasa aja tuh. Yo. 2P. 26. 20. Ya, jelas. Terus selanjutnya kan udah diambil satu kelereng warna apa? Putih. Diambil satu. Ya Allah. Tas. Buat di sebelahnya aja tuh, buat di tanda panah tuh. Aduh, kuning. Gua langsung empat atau apa? Lah kamu. Ya, wes terus. DAS dijelasin tuh ke kamera, DAS itu apa? D AS itu diambil satu. Itu bukan saya ngajarin ya, dia bikin misal sendiri. Dia buat yang bikin misal sendiri. Lanjut. Oke, guys, misalnya. Lanjut, terus banyakkan peluang terambilnya. Tujuh emang tujuh. Iya. Pengambilan kedua. Apa yang diambil? Yang ditanya peluang terambil warna apa itu? Putih. Tapi berapa peluangnya? 15. Kok 20 sih? 26. Kamu yang ngulis sendiri loh. Nuk. 40 kan totalnya, yang ditanya peluangnya. Ya. Untuk SP sama dengan 27. Apa? Ya. Serapi itu loh itu. Jadi. Ayo apa tuh? Buat kesempatan diri jadi. Jadi. Enggak bisa. Aku lepas kemarin 3 jam pelajaran tidur dan ngomong bahas pick up enggak menjawab. Kan cuma menarik kesimpulan, jadi peluang terambil bola putih pada pengambilan kedua adalah 1/1 alam mainnya. Oke, apa? Tesnya aja hari. Jadi peluang terambilnya bola putih pada pengambilan yang kedua adalah
1 ke 10 coba ulangi lagi. What the hell? Excuse me, what the? Nomor 8, baca soalnya dulu. Pada suatu gudang pabrik lampu, peluang mendapat barang yang cacat adalah 10% dari barang. Perasaan tulisannya enggak 10% deh. 0 kita 10 pada wae. 0,10. Nah. Helikman. Nggak, aku nggak bawa pink. Udah amat, itu merah. Itu peluang apa? Menulis peluang apa itu? Nulis kok nggak rapi. Kayak lagi ngerti ya, nih. Tulisan ini mungkin atau rapi kan sih? Rusak, cacat. Cacat. Perasaan tulisannya rusak deh. Total dengan 100. Terus banyak barangnya. Besar-besar aja semua itu. Nanti sampai juga cukup tuh papan tulisnya tuh. Terus cara dicarinya. Enggak cukup Bang Isa. Ini masih baik. Ini masih aku cek nih mentok Bang. Baik. Ya bisa panggil dulu temennya. Ye. 0,10 sama dengan 10% dari 100 dengan 10. 100 kurangi 10 dan 10 berarti kesimpulannya barangnya ada 90. Barang apa yang 90 itu? Yang tak cacat. Yeah. Hey, tepuk tangan buat Hatim. Semilik ini.